Good evening for everyone, faithful devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma. Today we are going to start about the Paṭṭhāna class. Actually, Paṭṭhāna is a quite deep and excellent teaching of the Buddha. Now we know about the Abhidhamma, the excellent teaching of the Buddha. Abhidhamma is a great and excellent teaching, excellent Dhamma. Actually, it is ultimate realities Dhamma, Paramattha Dhamma. So if someone want to know clearly about the Paṭṭhāna, so now, first of all, we have to know clearly the base of the Abhidhamma. Okay, sister. Okay. Selamat malam semuanya, sahabat Dhamma, umat-umat yang penuh sadda, brother dan sister di dalam Dhamma. Hari ini, Bante akan memulai kelas Paṭṭhāna. Sebenarnya, Paṭṭhāna itu sangat dalam dan luar biasa. Dia merupakan ajaran Sang Buddha yang sangat mendalam dan sangat luar biasa. Kita ketahui juga bahwasannya Abhidhamma itu adalah ajaran yang luar biasa dari Sang Buddha, ajaran yang tertinggi, dan Paṭṭhāna merupakan bagiannya. Jadi, untuk dapat mengetahui kebenaran hakiki dari Dhamma, maka kita bisa mengetahuinya melalui Paṭṭhāna. Kita harus tahu jelas tentang Paṭṭhāna berdasarkan pada pengetahuan dasar Abhidhamma. What is the base of Abhidhamma? According to the Buddha's teaching, there are four ultimate realities, four paramatta. We call citta, consciousness, cetasika, mental factors, rupa, form, and nibbana. Those are four ultimate realities we should know earlier before enter the Paṭṭhāna. Apakah basic atau dasar dari Abhidhamma di dalam ajaran Sang Buddha itu disebutkan sebagai empat kebenaran hakiki yang terdiri dari citta, kesadaran, cetasika, faktor mental, rupa atau materi, dan nibbana. Dan untuk dapat mengetahui ini, kebenaran-kebenaran hakiki ini, kita harus belajar ini dulu sebelum kita belajar Paṭṭhāna. How about citta? Citta is consciousness, but this one we can divide into many ways. How many citta? There are 89 in the brief. The detail is there are 121. Those are citta we can divide into four categories according to the plane. Kamavachara, Rupavachara, Arupavachara, and Lokottara. Nah, apakah citta atau kesadaran itu? Secara singkat dijelaskan ada 89 jenis kesadaran dan secara terperinci ada 121 jenis kesadaran. Jadi, 89 kesadaran ini atau 121 kesadaran ini dapat dikategori dibagi ke dalam 4 bagian yaitu kamawacara, kemudian rupawacara, arupawacara, dan lokutara. How about karma vachara, sensual plane? There are 54 citta. And about the rupa vachara, in the fine material world, there are 15 citta. About arupa vachara world, in fine material world, there are 12. About the lokottara, super mundane, there are 8 citta. Nah, untuk kamawacara ini, di alam indera itu ada 54 jenis kesadaran. Sedangkan di rupawacara, di alam materi, itu ada 15 kesadaran. Di arupawacara, di alam tanpa materi, itu ada 12 kesadaran. Dan di lokutara, itu ada 8 kesadaran.
In the there are 54 karma vachara citta also. We can divide into two ways: beautiful consciousness, sobala citta, and unbeautiful consciousness, asobala citta. How many asobala citta? There are 30. And how many sobala citta, beautiful citta? There are 24. Kemudian yang tadi kama wicara yang di alam indera, yang 54 itu bisa dibagi dua, yaitu kesadaran yang indah dan kesadaran yang tidak indah. Untuk kesadaran yang tidak indah, asobana, itu ada 30 jenis kesadaran, dan untuk yang sobana, itu ada 24. What are the 30 type of asobana citta, unbeautiful citta? 12 akusala citta and 18 rootless ahetuka citta. Kemudian yang asobana atau kesadaran yang tidak indah ini, yang 30, itu juga bisa dibagi dua, yaitu 12 akusala citta, kesadaran yang tidak bajik, dan 18 ahetuka citta atau kesadaran tanpa akar. Same way, akusala citta also we can divide into according to the roots. Lobha hetu, dosa hetu, and moha hetu. There are 8 lobha mind, there are 2 dosa mind, there are 2 moha mind. Kemudian untuk 12 kesadaran yang tidak bajik itu kita bisa bagi menjadi 3 berdasarkan akarnya. Untuk kesadaran aku salah, tidak bajik yang berakar pada loba itu ada 8, kemudian yang berakar pada dosa atau kebencian itu ada 2, dan kesadaran yang berakar pada moha itu juga ada 2, jadi totalnya 12. The same way, the 18 ahetuka mind, fruitless consciousness also, we can divide into 3 parts, 3 way. What are the 3? Akusala vipaka, resultant of unwholesome, there are 7. Ahetuka kusala vipaka, resultant of rootless wholesome, there are 8. And ahetuka kriya, rootless functional, there are 3 consciousness. Nah, apa sajakah yang 18 ahetuka atau kesadaran yang tanpa akar? Yang pertama, kita bisa bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akusala ahetuka vipaka citta. Jadi, kesadaran tanpa akar, hasil, yang bersifat hasil yang akusala, itu ada 7. Kemudian, yang kesadaran hasil tanpa akar, yang kusala, ada 8. Dan kesadaran kriya atau fungsional yang tanpa akar, ada 3. Jadi, totalnya 18. How about the beautiful 24 citta? There are 8 mahakusala, great wholesome. There are mahavipaka, great resultant. There are mahakriya, great functional. There are 8 mahakusala, 8 mahavipaka, and 8 mahakriya. There are 24 kama sobana citta, beautiful consciousness in sensual play. Kemudian tentang untuk yang kesadaran yang indah tadi disebutkan ada 24, terdiri dari 8 maha kusala cita, kemudian 8 maha wipaka cita, kesadaran hasil, dan kemudian 8 maha kriya cita, kesadaran fungsional, sehingga ada 24 kesadaran yang indah, yaitu disebut sebagai tama sobana cita di alam indra. The same way, 54 kamavachara citta, again we can divide into two ways according to the roots, hetu, rootful consciousness and rootless consciousness. There are rootful consciousness 12 plus 24, 12 akusala plus 24 sobala citta. There are rootless 18. Oke, okay. Kemudian
Untuk yang kama watara tadi di alam indera tadi kata ada 54. Nah, 54 kama watara kita ini juga bisa dibagi dua berdasarkan akarnya. Satu yang dengan akar dan yang satu lagi yang tanpa akar. Jadi kalau yang dengan akar maka dia adalah di 12 akusala citta dan dia di 24 yang indah gitu ya, yang kusala. Sedangkan yang tanpa akar itu ada di 18 ahetika citta. And about the rupa avachara citta, 15 rupa avachara citta also rootful consciousness, and we can divide into three way, kusala, vipaka and kriya. Five kusala, five vipaka and five kriya. Same way about the arupa avachara 12 citta also rootful citta. This one also there are four kusala, four vipaka and four kriya. Sekarang kita lanjutkan di alam materi dan alam tanpa materi. Jadi alam materi tadi dikatakan ada 15 kesadaran. Jadi berdasarkan akarnya juga, dia dibagi tiga. Yang pertama itu yang di kusalanya itu 5, wipakanya itu 5, dan di kiriya 5. Begitu juga yang arupa, dia ada 4, 4, dan 4. Jadi di kusalanya 4, di wipakanya 4, dan di kiriyanya 4. Totalnya 12 arupa. Kesadaran di arupa alam About lokuttara citta, there are 8 lokuttara in brief. Four magga and four pala. The path consciousness is called wholesome lokuttara kusala, and the four fruition consciousness we call vipaka lokuttara vipaka. Kemudian jenis yang terakhir yaitu 8 lokuttara citta yang secara singkat 8 itu dibagi dua, yaitu 4 kesadaran maga atau jalan dan 4 kesadaran buah atau pala. 4 kesadaran jalan itu masuk masih ke dalam kusala lokuttara citta, sedangkan pala itu sudah menjadi vipaka, lokuttara vipaka. This is a brief explanation of 89 types of citta. Okay. Jadi ini adalah penjelasan singkat tentang 89 kesadaran. Now, do you remember that? Apakah Anda semua masih ingat? Kalau ingat, tunjuk tangan. It should be okay, no? Okay. Nanti berpikir pasti teman-teman semua sudah masih ingat. Okay, I think it should be okay, but I think everyone know the about the citta. Okay, about the chetasika, mental factors. Those are mental factors also. We can divide into different way. How the about the 13 anyasamana chetasika, anyasamana common. To the others, the anyasamana. Those are 13 anyasamana. We can divide into two way: sabba chitta sadharana. There are 7, and 6 pakinaka occasionals. Now the universal, there are 7, and pakinaka 6. Kemudian, sekarang Bante melanjutkan ke penjelasan cetasika atau faktor-faktor mental. Ada 52 faktor mental, itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah 13 anyasamana, yaitu cetasika yang umum. Dibagi dua, 7 sabbacitta sadharana, ini adalah semua cetasika, 7 ini, dia ada pada semua kesadaran. Sedangkan 6 yang tidak selalu, jadi disebut sebagai pakinaka, tidak selalu berada pada semua kesadaran. Tertentu saja. About the 14 type of akusala cetasika. Those are 14 type of akusala cetasika also we can divide into five way. Four sabba akusala sadharana, universal unwholesome factors. You can say the delusion group.
Same way, Loba group, there are three. Dosa group, there are four. Tinamitta group and Vichikicca. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok cetasika yang akusala, yang tidak gaji. Ada 14, dibagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah 4 sabha kusala sadarana, artinya 4 faktor mental yang ada pada semua kesadaran yang tidak gaji. Biasa disebut sebagai moha catuka. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada moha, airika, anatapa, udaca. Kemudian, yang grup kedua adalah loba tika. Jadi, ini adalah termasuk ke dalam yang berakar pada loba itu ya, bukan sebagai loba. Dan sedang grup yang keempat adalah dosa, itu dosa isa materia suca, ada 4, kemudian tina mida satu kelompok, dan satu lagi wicikita. Jadi totalnya ada 14 faktor mental yang tidak baji. About the beautiful mental factors. Now there are 19 Sobhana Sadharana, beautiful universal, and the three Virati, and two Appamanya and Wisdom. There are 25 Sobhana Chaitasika, beautiful mental factors. Kemudian, grup yang berikutnya dari Chaitasika itu adalah 25 faktor mental yang indah. Dia terdiri dari 19 sobana sadarana, artinya 19 cetasika ini atau faktor mental ini ada pada semua kesadaran yang baji. Kemudian, grup yang berikutnya, kelompok berikutnya adalah 3 wirati, 3 perpantangan. Jadi, melatih diri untuk dari ucapan benar itu ya, kemudian tindakan benar dan mata pencarian benar. Kemudian ada 2 apamana, karuna dan mudita, dan yang terakhir grup panya, satu panya. Jadi totalnya ada 25 faktor mental yang indah. Especially there are 6 roots in the cetasika. Among the 52 cetasika there are 6 roots: loba, dosa, moha, and aloba, adosa, amoha. Sekarang secara khusus di antara 52 faktor mental ini ada 6 akar, yaitu loba, dosa, moha, aloba, adosa, dan amoha. You should remember that, especially the 6 roots and the rootful consciousness, because next time we want to know clearly this one. Okay, about the 28 type of rupa. Now, do you remember rupa? Rupa paramatta? Anda ingatlah 6 akar ini, karena nanti kita akan membahas ini, terutama juga tadi kesadaran-kesadaran yang berakar, karena ini nanti akan dibahas selanjutnya. Sekarang Bante ingin menjelaskan secara singkat tentang rupa. Apakah kita masih ingat tentang rupa? The 28 type of materialities, we can make the 11 categories. We can divide it into 11 ways. We can make the 11 categories. First, 4 Mahabhuta, 4 great elements, 4 elements. Patavi dhatu, apo dhatu, tejo dhatu, vayu dhatu. Kemudian, 28 materialitas atau rupa ini bisa dibagi ke dalam 11 kategori. Kategori yang pertama adalah 4 Mahabhuta, yaitu 4 unsur utama, yaitu Patavi, Apo, Tejo, dan Wayo. Same way, there are 5 sensitive materiality, Pasada rupa. Chakku pasada, I translucent. Same way, sota pasada, ghana pasada, jivha pasada, and kaya pasada. There are 5 sensitive material pasada. Kelompok yang kedua adalah 5 rupa yang sensitif, yaitu pasada rupa, yaitu terdiri dari cakup pasada, sota pasada, ghana pasada, jivha pasada, dan kaya pasada. Jadi itu mata,
telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Jadi ada lima rupa. About objective materialities, there are color object, sound, smell, taste, and tangible. Tangible is Patavi, Tejo, Vayu. Three elements is called tangible. Kemudian kelompok yang berikutnya itu adalah rupa yang objeknya ya, objeknya. Tadi kan mata. Kalau mata objeknya adalah objek penglihatan, telinga objeknya suara, kemudian yang hidung objeknya adalah bebauan, yang lidah objeknya adalah rasa, dan yang kaya atau tubuh itu adalah objeknya sentuhan. Nah, sentuhan di sini terdiri dari patawi, tejo, dan wayo. Unsur And tanah, unsur api, dan angin. the next group, six materials, bhava rupa, there are two, male six materiality and female six materiality, purusha bhava rupa and itti bhava rupa. What were they? Oh yeah. Bhava Jadi, rupa. Yeah, I got it. Kemudian kelompok yang keenam adalah bhava rupa, yaitu rupa yang jenis kelamin. Jadi ada yang kelamin pria dan ada yang kelamin pria wanita. And the next one, hade rupa, hard base. Kemudian yang berikutnya adalah hadaya rupa, yaitu landasan jantung. Next one, life materiality, jivit indriya. Kemudian adalah daya hidup rupa. Next one, nutriment materiality, ahara rupa. Kemudian yang berikutnya adalah ahara rupa atau rupa tari makanan. Yeah. Next group, the akasa rupa, space element. Kemudian akasa rupa, yaitu ruang, rupa ruang. There are two types of intimating materiality, vinyati rupa, bodily intimation, and verbal intimation, kaya vinyati and vachi vinyati. Kemudian untuk yang rupa berikutnya adalah kaya winyati dan waci winyati. Yang kaya adalah gerak tubuh, yang winyati adalah ucapan. Next group, waci vikara. Winyati. Yeah. Next group, vikara rupa. Change materiality or mutable materiality. Lahuta, mudut, and kammanyata. Kemudian yang berikutnya adalah wikara rupa, yaitu yang dia berubah, yaitu lahuta, muduta, dan kamanyata. Last group, characteristic materiality, lakkhana rupa, upace, santati, jarata, and anicchata. Kemudian yang kelompok ke-11 adalah lakkhana rupa, yaitu yang upacaya, santati, jarata, anicchata. Okay. Those are 28 types of rupa. And next one, nibbana. Then if you know clearly about four paramatta, then very easy to understand patthana. Jadi ini adalah 24 jenis, 28 jenis rupa. Selanjutnya tadi adalah nibbana. Jadi empat paramatta dhamma atau kebenaran hakiki ini, jika Anda dapat mengerti, maka akan mudah untuk memahami patthana. Actually, there are 24 paccaya and 24 patthana. There are two meaning. Sebenarnya ada 24 paccaya atau dan 24 patthana. Ada dua arti. Actually, we are going to study only paccaya, 24 paccaya, not the patthana. Because patthana is a different explanation. Before enter the patthana, you should understand clearly 24 paccaya. Okay. Jadi sekarang kita hanya akan membahas tentang 24 paccaya dari patthana. Jadi tadi kan ada 24 paccaya dan 24 patthana. Jadi untuk 24 patthana ini penjelasannya berbeda. Jadi sebelum kita bisa masuk ke patthana, maka kita harus mengerti dulu 24 paccaya. Okay. Are you
ready to start Patthana? Oke, apakah teman-teman siap untuk belajar Patthana? Jadi Bante. Okay, better sister take another note. This one maybe second note. First okay. Note the root condition. Brother, tolong ke atas. Root. Yes, right. Because the one of the Myanmar Seado, the he also explained 24 Pachayan briefly in the simple way. I'm also going to take some important parts from his book to explain briefly about the Hetu Pachaya. Jadi di sini ada Seado Myanmar, Myanmar Seado yang menjelaskan tentang 24 pacaya secara singkat dan caranya sederhana, dengan cara yang sederhana. Jadi Bante akan mengambil beberapa bagian yang penting saja dan menjelaskannya secara singkat yang tentang Hetu Pacaya. Yeah, now the Hetu also, the Hetu Pacaya is Uddesa, about the title, but explanation, Niddesa, the two way. Hetu Pachayo is only a root condition, and it is only a subject, and the explanation we call Pachaya Niddesa. There are two meanings, Pachaya and Pachaya Niddesa. Jadi sesuai dengan judulnya ini Hetu Pacaya, ini adalah judul, jadi artinya adalah kondisi akar. Jadi ini hanya judul, sedangkan penjelasannya disebut sebagai Pacaya Nidesa. Nidesa. Now, first of all, we know about the Hetu Pacaya, but what is the meaning of Hetu Pacaya given by the Lord Buddha in the Patthana book? Now you can read first. Sekarang, pertama-tama Bante akan bertanya apa, menjelaskan apa itu Hetu Pacaya. Jadi seperti yang dijelaskan Sang Buddha, jadi Bante meminta kita membaca sendiri, saya langsung bacakan artinya, ini dijelaskan dalam buku Patthana. Keenam akar menyebabkan munculnya kesadaran dan faktor-faktor mental yang menyertainya, serta materi yang dihasilkan oleh kesadaran itu melalui kondisi akar. Okay, now please read and check your notes. Hetu, hetu sampayuttakanam dhammanam, tang samuttahananam ca rupanam, hetu pacayena pacayo. This is Pali. What is the English translation? Roots serve as a condition for the root associate consciousness and mental state, and root generate matter by the force of root condition. Jadi tadi Bante meminta kita melafalkannya dalam bahasa Pali seperti yang tampak pada share screen, yang artinya di sini akar-akar fungsi sebagai suatu pengkondisi untuk akar-akar yang bersekutu dengan kesadaran dan faktor-faktor mental beserta materi yang dihasilkan oleh kesadaran dan faktor-faktor mental yang berasosiasi dengan akar tersebut melalui kondisi akar. Jadi tadi secara sederhana bahasanya adalah keenam akar ini menyebabkan munculnya kesadaran dan faktor-faktor mental yang menyertainya serta materi yang dihasilkan oleh kesadaran itu melalui kondisi akar. This is a brief explanation. Now, we want to know what are the roots. What are the roots? There are six types of mental roots. The beautiful roots and unbeautiful roots. There are three beautiful roots. There are three unbeautiful roots. Tadi adalah penjelasan secara singkat, arti secara singkat. Sekarang Bante akan melanjutkan menjelaskan tentang akar-akarnya apa saja. Jadi ada enam akar-akar secara mental atau batin, dibagi dua, itu yang tiga yang indah dan tiga yang tidak indah.
according to the notes they explain, root here refer to the mental factors that serve as roots for their concomitant consciousness and mental states in the same way as real roots do for a tree. There are six in number. Menurut penjelasan ini, akar di sini merujuk kepada faktor-faktor mental yang berfungsi sebagai akar-akar bagi kesadaran dan faktor mental yang bersekutu dengannya. Jadi dengan cara yang sama, sebagai dia berfungsi sebagai akar seperti halnya pada sebuah pohon. And after they explain about first of all, there are three unbeautiful roots, lobha, dosa, moha. Now, this lobha is greed, and dosa is worry or hatred, anger. Moha is a delusion, except they explain. But later also you can understand. No, I no need to explain again and again. You can read and understand. Okay, jadi untuk ada enam akar-akar ini. Jadi pertama akar yang tidak indah itu ada loba, yaitu keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, ketidaktahuan atau kebodohan. Sedangkan akar yang indah adalah aloba, adosa, dan amoha. Jadi Bante meminta kita membaca sendiri dan mengerti, jadi Bante nggak perlu mengulangnya lagi. Ya, yeah. Aloba is a non-greed, adosa is a non-hatred, amoha is a non-ignorance. Banyak. Aloba itu adalah tanpa keserakahan, adosa tanpa kebencian, dan amoha tanpa kebodohan atau hanya. Among these six roots, the first three are regarded as unwholesome, akusala roots, because they are impure, savajo, unbeautiful. Di antara keenam akar-akar ini, tiga yang pertama dimasukkan, dikelompokkan ke dalam akusala atau akar yang tidak baji karena mereka tidak murni atau sawaja. And produce bad result, dukkha vipaka. Dan juga menghasilkan akibat-akibat yang buruk atau dukkha vipaka. The last three are wholesome. They, we can say the beautiful, wholesome. As they are pure and bring about the desirable result, sukha vipaka, happiness result. Kemudian tiga yang terakhir adalah termasuk dalam kusala, dikatakan yang indah, akar yang indah, karena mereka murni atau anawaja dan membawa atau menghasilkan akibat-akibat yang menyenangkan, yang diinginkan, atau sukha vipaka. However, the wholesome roots that belong and the arahat are called functional kriya. Not wholesome, because for the ordinary person, the wholesome roots, for the arahat, they are functional roots. And the resultant of the wholesome karma, the vipaka roots, they are beautiful three roots. We can divide it three ways, wholesome roots and functional roots and resultant roots. Kemudian, bagaimanapun, akar-akar yang bajik itu tidak disebut pada seorang arahat, karena seorang arahat itu disebut kriya atau fungsional, jadi dia tidak disebut kusala. Hanya kepada seseorang yang belum mencapai tingkat arahat, pada orang pada umumnya putu jana, maka tindakannya, akar-akarnya disebut akar yang kusala, karena mereka tidak bisa, yang kriya disebut kriya karena mereka tidak bisa menghasilkan lagi. Jadi akar-akar yang indah ini bisa dibagi tiga, satu yang kusala, satu lagi yang kriya, satu lagi yang vipaka, hasil. Kriya itu fungsional. And the same way, the in the according to the ketu paccaya, or according to the patthana, the every paccaya also we have to understand three way. There are three factors in general: conditioning factor paccaya, and conditioned factor paccayuppanna, and conditioning mood paccaya sati. Paccaya, paccayuppanna, and
Pace sati. Dengan cara yang sama, di hetu pacaya di dalam patana, setiap pacaya ini dapat dimengerti berdasarkan tiga faktor secara umum. Yang pertama disebut sebagai pacaya, yaitu yang menjadi sebab. Sedangkan pacayupana adalah hak akibatnya atau terkondisi, faktor-faktor yang terkondisi disebut pacayupana, dan satu lagi adalah pacaya sati, jenis atau cara pengkondisiannya disebut pacaya sati. Now the do you remember we recite Pali stanza, no? Pali hetu hetu sampayuttakanam dhammanam tam samuttananam ca rupanam hetu paccayena paccayo. This sentence also we can divide into according to the three factors in general. Hetu is a condition. Okay. Sekarang Bante bertanya, apakah kita mengingat kalimat Pali dalam hetu pacaya? Jadi kalimat seperti yang dibacakan oleh Bante itu juga bisa dibagi ke dalam tiga faktor secara umum seperti tadi. Jadi di sini hetu, maka dia masuk ke dalam kelompok pacaya atau pengkondisi atau boleh bisa juga sebab. What is the pacayuppanna? Hetu sampayuttakanam dhammanam tan samuttananam ca rupanam. This sentence is called pacayuppanna. Kemudian, apakah yang termasuk sebagai dhamma-dhamma yang terkondisi sebagai akibat dari si pacaya? Maka itu disebut sebagai pacayuppanna. Nah, di kalimat ini, maka hetu sampayuttakanam dhammanam tan samuttananam ca rupanam itu termasuk dalam pacayuppanna atau kelompok akibatnya. Hetu paccayena paccayo, this is a paccaya sati. Kemudian kelompok ketiga adalah hetu paccayena paccayo, jadi berdasarkan kondisi akar, jadi jenis pengkondisiannya. Okay, now you understand how we divide the, this Pali sentence according to the three factors in general. Under the hetu paccaya is a paccaya. Pacayuppanna, paccaya sati. Now, I think you also know clearly. Jadi, Bante bertanya apakah sudah mengerti? Jadi, kalimat ini dapat dibagi ke dalam tiga faktor secara umum, yaitu pacaya, pacayuppanna, dan pacaya sati. And how we understand in our daily life about the roots? Because now we know about the wholesome roots and unwholesome roots. How we understand? There are wholesome mental factors such as aloba, ados, and amoha serve as roots for meritorious deeds, punya, such as acts of generosity, observance of moral conduct, and spiritual development, etc. Sekarang bagaimana kita mengerti akar-akar ini bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi ada tadi dua jenis akar, yaitu yang akusala dan yang kusala. Nah, tiga akar kusala ataupun faktor mental yaitu aloba, adosa, dan amoha, dia berfungsi sebagai akar-akar pada perbuatan-perbuatan berjasa seperti berdana ataupun melatih moralitas itu atau sila dan pengembangan spiritual atau meditasi. I think maybe when you are going to offer dana, at that time you can practically understand about the aloba, adosa, amoha in the wholesome mind. Wholesome dana mind, dana consciousness, dana citta process. Same way, when you are going to take observe, you know, take the five sila etc. Then the when you are taking the sila, you know, when reciting the sila, the rules at that was arising the wholesome citta process, and at that moment also aloba, adosa, and amoha also associating that citta process.
Same way, when you are going to meditate, samatha, vipassana, etc., or what kind of meritorious deeds are you going to do, at that time also arising aloba, adosa, and amoha with the every mind movement, in the kusala mind movement. Oke, jadi ketika kita misalnya berdana, secara praktek kita coba mengerti ketika kita melakukan dana, maka pada saat itu aloba tanpa keserakan, adosa tanpa kebencian, dan amoha dengan pengetahuan ya tanpa kebodohan itu muncul. Jadi kusala, proses kusala, proses kesadaran kita yang kusala, di sana terdapat aloba, adosa, dan amoha ketika kita berdana. Sama halnya ketika kita mengambil sila, ketika kita melafalkan sila itu, maka muncullah proses kesadaran yang kusala, di mana aloba, adosa, dan amoha akan bersekutu dengan proses kesadaran tersebut, dengan kesadaran-kesadaran tersebut. Sama halnya dengan ketika kita bermeditasi, juga bekerja dengan cara yang sama. Jadi semua perbuatan berjasa, di dalamnya akan muncul, ada faktor mental aloba, adosa, dan amoha yang bekerja pada setiap momen kusala, momen kesadaran kusala. Now do you know the two type of kusala, no? Jnana sampayutta kusala and jnana vipayutta kusala. Jnana sampayutta is there are three rooted consciousness. Jnana vipayutta, there are two rooted consciousness without amoha, because no more wisdom. But they also have the different explanation, but I no need to explain because I think you are familiar this meaning. Kemudian untuk yang kusala ini juga dibagi dua, yaitu yang dengan jnana sampayutan dan jnana vipayutan. Jnana sampayutan itu disertai dengan jnana ya, dengan panya. Jadi ini adalah kesadaran berakar tiga. Sedangkan jnana vipayuta adalah tanpa akar panya. Jadi dia dua berakar pada dua kesadaran yang berakar dua gitu ya, karena dia tidak ada panya atau amoha di dalamnya. Jadi Bante tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena Bante menganggap kita semua sudah mengerti. Okay. How we understand about the three akusala roots? They are loba, dosa, moha practically in daily life. Please go into page number 57 in the notes. Page number 57. Sekarang Bante akan menjelaskan bagaimana akar akusala itu bekerja. Jadi yang loba, dosa, dan moha. Yeah, there is one example that Pante, when he want to explain the loba, dosa, moha for the beginners practically, that Pante take one history from the Buddha's time. One day the Buddha was sitting under a tree in a small forest on the way from Varanasi to Uruvela. When 30 young men came over to the Buddha with the problem, they are enjoying time with their wives. One of them, however, had no wife and brought a fancy girl. She ran away taking their valuables with her. So while undertaking a desperate search in the forest for her, they came across the Buddha sitting under the tree. They approached him with the hope of getting a clue to her whereabouts. They asked the Buddha whether he had seen any woman pass by. Instead of answering their question, the Buddha posed an enlightening question to them. But anyway, this is according to this history, communication, then that Bhante won't explain what is the loba, what is the dosa, and what is the moha.
Oke. Oh, I'm sorry. Pada buku ini, si Bante mencoba untuk menjelaskan loba, dosa, dan moha kepada pemula. Jadi, beliau menceritakan tentang satu cerita di zaman Sang Buddha. Pada suatu hari, Sang Buddha sedang duduk di bawah sebuah pohon di sebuah hutan yang kecil di antara Baranasi ke Uruwela. Pada saat itu, 30 pria mendatangi Sang Buddha dengan masalah yang mereka miliki. Mereka sebenarnya ke sana untuk menikmati kesenangan bersama istri-istri mereka. Satu di antara mereka tidak punya istri, sehingga dia membawa seorang teman, kayak wanita penghibur gitu ya. Si wanita ini, penghibur ini lari mengambil barang-barang berharga milik mereka. Jadi, ketika mereka mencari dengan putus asa di sekitar hutan itu, mereka bertemu dengan Sang Buddha yang sedang duduk di bawah pohon. Mereka mendekati Sang Buddha, berharap untuk mendapatkan petunjuk di mana wanita itu berada. Mereka bertanya kepada Sang Buddha, apakah Sang Buddha melihat seorang wanita yang lewat di sekitar sana? Tetapi Sang Buddha menjawab mereka seperti nanti yang tampak di sana. Nah, di dalam cerita ini, si Bante ini ingin menjelaskan tentang bagaimana loba, dosa, dan moha di sini bekerja. Because now when he attach to the woman or they are enjoy the with their life, it is a loba with delusion, the moha, and they are missing their valuable things, and they get anger to find her to give the punishment. And then as in dosa with delusion. This way we have to understand our daily life. How appear the loba and attachment mind, dosa hatred mind, and delusion moha mind. Di sini, ketika si pria itu melekat kepada wanita-wanita itu menikmati kesenangan indria, maka ini adalah loba dengan ditemani dengan moha, dengan delusi. Kemudian ketika dia kehilangan barang-barangnya yang dibawa lari oleh wanita tersebut, muncul kemarahan ingin menghukum wanita tersebut, maka muncul dosa yang ditemani dengan moha atau delusi. Di sini kita harus mencoba mengerti bagaimana kita ke loba dan mau apa dosa ini, loba beserta moha serta juga tadi dosa dan moha itu bekerja terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, now briefly, now you know about the aloba, adosa, moha, and loba, dosa, moha in your daily life. When you are doing wholesome or when you are doing unwholesome, the every time arise in the roots. Without roots, cannot appear the consciousness. All the time, wholesome and unwholesome arise with the roots. Maka inilah penjelasan secara singkat bagaimana aloba, adosa, dan amoha serta loba, dosa, dan moha itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita melakukan kusala ataupun akusala, maka akan muncul akar-akar di setiap kesadarannya, karena tanpa akar tidak akan muncul kusala ataupun akusala ini. Kemudian di dalam semua aktivitas kita, kusala ataupun akusala, kita harus mengerti bahwasannya ada akar-akar yang muncul di sana. Okay, now this is a simple way. Now we have to know about the paramatta, ultimate realities way, how we understand ketu paccaya. Ini adalah penjelasan secara sederhana yang baru Bante jelaskan. Sekarang kita akan maju ke paramata tentang kebenaran hakiki. Jadi Bante akan menjelaskan hetu paccaya secara paramata. Oke, hetu paccaya, root condition. Hetu paccayoti, root conditions means there are three way, paccaya, paccayuppanna, Pachisati. There are three general, no? Three factors in general. Pache, Pachupan, and Pachisati.
Oke, sekarang hetu pacayoti. Jadi tadi sudah dijelaskan tiga faktor secara umum, yaitu pacaya, sebab, pacayupana, akibat, dan pacaya sati, jenis pengkondisiannya. Ya, first the pacca is a hetu, roots. Pacca yuppanna hetu sampayutta kanan dhammanam tan samutthananam ca rupanam. For those phenomena associated with roots and the materialities that originate from it. Pacca sati, hetu pacca yena pacca is the condition as root condition. Sekarang kita ulang lagi seperti yang tadi. Di sini pacaya yang berfungsi sebagai pacaya atau kondisi yang mengkondisikan ya, berarti sebab itu adalah akar-akar tadi enam akar. Kemudian pacayupana itu adalah akibatnya yang terkondisinya sebagai apa, yaitu hetu sampayutta kanam dhammanam tan samutthana dan carupanam. Di sini artinya adalah semua cita dan cetasika, kesadaran dan faktor-faktor mental yang bersekutu dengan akar-akar tersebut beserta materialitas yang dihasilkan oleh kesadaran itu. Dan pacaya satinya adalah hetu pacayena pacayo berdasarkan atau melalui kondisi akar. Okay, now hetu pacaya root condition. What is hetu pacaya? It is greed, loba, hatred, dosa, delusion, moha, and their respective opposites, non-greed, alobha, non-hatred, adosa, non-delusion, amoha. All these are hetu paccaya. These can be further classified as follows. Sekarang, apakah hetu paccaya? Jadi, dimulai dari paccayanya ya. Jadi, paccaya di sini adalah sebabnya, yaitu akar-akar yang terdiri dari loba, dosa, moha, dan juga kebalikannya aloba, adosa, dan amoha. Nah, keenam akar ini adalah hetu pacaya. Dan hetu pacaya ini dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. There are six roots hetu. What are the six roots? Loba, dosa, moha. It's called classification as asobana hetu, non-beautiful roots. Aloba adosa amoha is called sobana hetu, beautiful roots. So dosa sobana hetu we can divide into three parts: kusala hetu, wholesome roots; vipaka hetu, resultant roots; and the kriya hetu, functional roots. Sekarang kita lihat ke tabel ini, ada enam akar. Nah, enam akarnya dibagi ke dua kelompok, ke dalam dua kelompok, yaitu yang di atas adalah akar yang tidak indah. Jadi yang tidak bajik itu loba, dosa, dan moha. Kelompok yang berikutnya adalah akar-akar yang indah, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Ya, tidak teraka itu ada artinya, tidak adosa tanpa kebencian, dan amoha tanpa kebodohan. Itu artinya kebijaksanaan. Nah, akar yang indah ini juga dibagi tiga. Tadi Bante sudah sebutkan, yaitu kusala hetu, yaitu akar yang bajik, kemudian vipaka hetu, akar akibat, ya, dan yang kemudian adalah akar yang fungsional atau kriya hetu. And what is the paccayuppanna conditions dhamma? What are the dhamma phenomena conditioned by these hetu paccaya root conditions? Hetu pachayupanna dhamma, the phenomena conditioned by root conditions. These following dhamma arise or come into existence because of the hetu pachay root conditions. Sekarang, pachayupanna, yaitu dhamma-dhamma yang terkondisi atau dhamma yang berupa akibat, ya, hasilnya. Jadi, apakah dhamma-dhamma yang merupakan akibat dari kondisi-kondisi akar ini? Maka, semua fenomena yang merupakan akibat dari kondisi akar adalah dhamma-dhamma, karena dhamma-dhamma ini muncul karena kondisi akar. Hetu sampayuttaka dhamma, those phenomena associated with roots, the categories of consciousness, citta and mental factors, cetasika, that are
in the coexistence alone with greed, hatred, delusion, non-greed, non-hatred, and non-delusion. And tan samuttana rupa, the materialities that originate from it, the groups of materialities, rupa kalapa, which coexist with the same roots consisting of sahetuka kammaja rupa and sahetuka chittaja rupa. But that is also explained. Okay. Sekarang, dhamma-dhamma yang muncul karena kondisi akar, artinya apa? Akibatnya, ya kan? Akibat karena adanya akar ini. Yang pertama dikatakan hetu sampayuta tama, yaitu adalah semua cita dan cetasika yang ada bersama-sama dengan akar loba, dosa, moha, aloba, adosa, dan amoha. Kemudian akibat yang berikutnya adalah tam samuthana rupa, yaitu materialitas yang dihasilkan oleh kesadaran itu. Nah, kesadaran kan menghasilkan rupa, disebut cita jarupa gitu ya. Jadi ini adalah kumpulan dari materialitas disebut sebagai rupa kalapa yang hadir, yang ada bersama dengan akar-akar itu. Jadi tam samuthana rupa ini terdiri dari dibagi dua, sahetuka kama jarupa dan sahetuka cita jarupa. Bante akan menjelaskan. Ya, sahetuka kama jarupa meaning karma-born materialities at the initial conception moment of the rooted rebirth linking of a new being. Initial conception moment at the arising sub-moment upad of the rebirth linking consciousness. How about the sahetuka chitta jarupa, mind-born materialities produced by rooted mind during the lifetime of a being. During the lifetime, the course of existence period is starting from the static sub-moment of the rebirth linking consciousness throughout the life of the being until the perishing sub-moment of the death consciousness. Now we can understand the chitta process. Sekarang berarti jelaskan lagi ya. Jadi tam samuthana rupa ini atau rupa kalapa, dia dibagi dua. Yang pertama adalah sahetuka kama jarupa, yaitu materi hasil kama pada momen konsepsi dari kesadaran kelahiran kembali. Jadi di sini sahetuka adalah pada makhluk yang memiliki akar, jadi yang dwihetuka dan tihetuka. Jadi makhluk yang baru ketika dia, di sini dikatakan okantikane, pada momen kelahiran kembali. Pada momen itu, kesadaran itu ada dibagi tiga submoment, kalau teman-teman ingat, yaitu upada, kiti, bangga. Nah, pada momen pati sandi, pada hanya momen upada saja, kemunculan dari pati sandi cita itu, dia akan menghasilkan kama jarupa. Dia tidak menghasilkan cita jarupa. Nah, kama jarupa pada momen pati sandi di submomen upada saja, ini masuk ke dalam sahetuka kama jarupa yang dihasilkan karena akar, ya, yang karena akar. Kemudian sahetuka cittaja rupa ini artinya adalah materi yang dihasilkan oleh kesadaran, bahasanya itu bahasa palinya cittaja rupa, yang dihasilkan oleh kesadaran yang berakar sepanjang kehidupan suatu makhluk. Nah, di sini dikatakan ada penjelasan tentang pawati di sepanjang kehidupan, maka ketika sub-momen kiti, jadi ketika pati sadicita muncul, kesadaran kelahiran kembali muncul, tadi yang upadanya itu menghasilkan kama jarupa. Sedangkan kiti, pada momen kiti, momen kedua, dia akan menghasilkan cita jarupa. Mulai dari situ sampai kematian, cuti cita, kesadaran kematian, inilah yang disebut sebagai awati. Jadi ini masuk ke dalam sahetuka cita jarupa. Jadi pada makhluk yang punya akar, bukan yang makhluk tanpa akar. How we understand clearly patisandhi, pavatti and chuti according chitta process. Now you see every chitta moment tells the three sub-mind moments, upada, titi, bhanga, rising, standing and perishing moment.
Now the in the Patisandhi Upada moment, give in the Patisandhi it means the rebirth linking moment, giving producing Kammabodha Kalapa, Kammabodha Kalapa, and the from first Bhavanga arising moment to until Chuti arising moment, we call Pavati, cause of existence, lifetime. Every moment means every rootless, rootful consciousness produces chitta, bone, kala, mind, bone, materials. This is a different Patisandhi and Pavati and Chuti. Chuti is a dead consciousness. This is the meaning. The Kammabodha Kalapa and Pavati, Patisandhi and Pavati is different. Bante menjelaskan apa tadi ya perbedaan antara dilihat tabel ini, Patisandhi, dan nanti ini ada cuci cita, ini Patisandhi, B itu Bhavanga, dan cuci itu cuci cita. Jadi dikatakan tadi saat momen Patisandhi ada tiga submomen. Jadi yang panah ke atas itu upada, yang di tengah itu citi, di sampingnya bangga, yang padam gitu ya. Jadi pada momen Patisandhi, yang pada momen upada saja, itu munculnya adalah kama jarupa. Tadi kan tidak ada cita jarupa pada Patisandhi di submomen ini, upada ini. Nah, itu yang tadi kita jelas sudah dijelaskan oleh Bante sebagai yang pahit tukak kama jarupa. Nah, mulai momen submomen kedua, mulai kiti, ya, submomen kedua, itu sampai Bhavanga juga termasuk ya, dari Bhavanga itu semua menghasilkan cita jarupa. Saya ulangi ya, dari kiti itu mulai muncul cita jarupa, terus kemudian Bhavanga sampai cuti cita. Nah, ini disebut sebagai pawati di sepanjang kehidupan. Di sini, semua kesadaran yang berakar akan menghasilkan rupa. Jadi, cita jarupa dari semua kesadaran yang berakar. Karena kita sedang bicara tentang hetu yang punya akar. Jadi, semua rupa yang dihasilkan oleh semua kesadaran yang berakar, itulah yang masuk ke dalam kelompok ini. This is a brief explanation of hetu paccaya, root condition. But now, how should we understand hetu paccaya very clearly? Now we can understand this way. Hetu is to be understood in the sense of root, mula. Paccaya is in the sense of assisting in the arising or the coming to be of the paccayuppanna dhamma mentioned above. Sekarang bagaimana kita mengerti hetu paccaya secara jelas? Di sini disebutkan hetu di sini harus dimengerti dalam pengertian sebagai akar. Ya, dia berfungsi sebagai akar disebut mulatha. Sedangkan paccaya ini dalam pengertian ini disebutkan sebagai paccaya karena dia membantu dalam memunculkan dhamma-dhamma yang berupa akibat. Jadi disebut pacayu panak dhamma. Seperti yang telah disebutkan di atas. Jadi dia membantu menghasilkan akibat. Maka dia disebut sebagai pacaya. About the illustration of the meaning. Suppose a man is in love with a woman. As long as he continue to have lustful thoughts from this woman, all his actions, words, and thought regarding this woman will be arising together with lust loba. At the same time, mind-borne materials will be produced by this lustful thought. We can see then that all these we can see then that all these materialities, means consciousness and mental factors,
So the mentalities and materials have their root in lustful greed for that woman. Hence, by being a hetu, because it acts as a root, and by being a pachaya, because it assists in the arising of this mentality and materiality. Greed, loba is hetu pachaya. The rest may be explained and understood the same manner. The arising of greed, loba, arising of hatred, dosa, the arising of delusion, by this way we have to understand about the hetu is a loba, and the but the hetu paccaya is a loba, paccaya uppanna is a consciousness and mental factors, and the materialities, paccaya uppanna. The same way, dosa is a hetu, paccaya uppanna is the dosa mind, and the mind-bone kalapa. Paccaya is a moha, and paccaya uppanna is a moha mind and mental factors together with mind-bone kalapa. This way, we understand hetu, paccaya and paccaya uppanna. Oke, sebagai ilustrasi tadi nanti menjelaskan, misalkan ada seorang pria yang sedang jatuh cinta ya, kepada seorang wanita. Selama dia terus-menerus masih mempunyai pikiran-pikiran yang penuh nafsu kepada wanita ini, maka semua tindakan-tindakannya, ucapannya, dan pikirannya berhubungan dengan wanita ini akan muncul bersama dengan loba atau nafsu. Nah, pada saat yang sama, dia akan menghasilkan citta rupa atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran, yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran yang penuh nafsu ini. Di sini kita dapat melihat bahwasannya semua mentalitas, kalau dikatakan mentalitas itu adalah kesadaran dan faktor-faktor batin beserta materialitas atau citta rupa yang berakar pada nafsu keserakan terhadap wanita itu. Oleh karenanya, maka kita bisa melihat di sini sebagai hetu atau sebagai akar. Kenapa? Karena dia berfungsi, bertindak sebagai akar. Maka dia disebut sebagai pacaya. Kemudian, sebagai akar. Kemudian, untuk menjadi sebagai pacaya, karena dia membantu memunculkan batin dan materi. Jadi kesadaran dan faktor-faktor mental yang berakar pada, berasosiasi dengan akar tersebut, dan juga materialitas atau cita-cita rupa yang dihasilkannya. Jadi di sini loba berfungsi sebagai hetu pacaya. Jadi hetu dia berfungsi sebagai akar, pacaya karena dia membantu menghasilkan, ya, membantu menghasilkan pikiran-pikiran yang penuh loba beserta materialitasnya atau cita-cita rupanya. Jadi sisa untuk akar-akar yang lain dapat dijelaskan dengan dan dimengerti dengan cara yang sama. Jadi kalau tadi hetu, di sini loba, misalnya akar loba, maka dia sebagai pacaya, ya, pacaya membantu menghasilkan, menghasilkan apa? Menghasilkan pacayupana. Hasilnya adalah pacayupana, yaitu cita dan cetasika beserta materialitas yang dihasilkan oleh cita dan cetasika ini. Begitu juga ketika misalnya yang dosa. Ketika dosa berfungsi sebagai akar, maka dan menghasilkan, akan menghasilkan cita dan cetasika, dia disebut sebagai hetu pacaya. Dan pacayupananya hasilnya adalah cita dan cetasika, kesadaran dan faktor-faktor mental beserta materialitas atau cita jarupa yang dihasilkan oleh pikiran tersebut. Begitu juga dengan pikiran yang ada moha, berakar pada moha, maka pacayanya adalah moha, ya, moha ini berfungsi sebagai hetu pacaya, sebagai akar dan membantu menghasilkan akibat. Akibatnya adalah pacayupana, yaitu cita dan cetasika beserta materialitas yang dihasilkan olehnya. Beginilah kita mengerti bagaimana tentang hetu sebagai pacaya dan pacayupana. And the same way, the similar of a tree. Now this explains the similar of a tree. The roots of a tree having firmly established themselves in the ground.
grow up shape from the soil and water and carry that shape right up to the crown of the tree. Thus, the tree develops and grows for a long time. In the same way, greed, loba, having firmly established itself in desirable things, draws up the essence of pleasure and enjoyment from them and conveys that essence to the associated mental elements until they burst into immoral bodily action and verbal speech. In other words, greed will bring about transgressions with regard to moral action and words. The same way, similar for hatred and for delusion. Now, I think we understand, no? Because the how the root hold the tree, the same way, loba root hold our loba action, loba verbal action, bodily action. This is the meaning. Sekarang, ilustrasi dari sebuah pohon. Akar dari sebuah pohon setelah dengan kokoh, itu ada bahasa Indonesianya sambil saya bacakan ya. Akar dari sebuah pohon setelah dengan kokoh menetapkan akarnya di dalam tanah, jadi setelah dia berkokoh ya, menarik getah dari tanah dan air, kemudian membawa getah tersebut ke puncak dari pohon tersebut. Maka pohon itu akan berkembang dan tumbuh untuk waktu yang lama. Dengan cara yang sama, loba ataupun ketamakan itu setelah dengan kokoh menetapkan dirinya pada hal-hal atau objek-objek yang diinginkan, maka ia menarik intisari dari kesenangan dan kenikmatan dari objek-objek tersebut dan menyampaikan intisari itu ke elemen batin yang bersekutu dengannya sampai mereka keluar menjadi tindakan-tindakan tubuh dan ucapan yang tidak bermoral. Dengan kata lain, ketamakan menyebabkan pelanggaran terhadap tindakan dan ucapan bermoral. Jadi sama halnya cara kerjanya untuk akar dosa maupun akar moha. Jadi kita mengerti di sini diilustrasikan seperti akar pada suatu pohon, begitu pula akar dari misalnya loba ini ya, akar loba ini akan menghasilkan, dia akan menghasilkan tindakan. Jadi dari ucapan dan tindakan itu adalah hasil akhirnya. Jadi setelah dia bersekutu dengan cita dan cetasikanya, maka cita dan cetasika ini akan menghasilkan tindakan melalui ucapan dan tindakan tubuh. Okay. Now, according to the hetu paccaya, there are four way. Akusala hetu paccaya, kusala hetu, but no mentioning the notes, please write down. Akusala hetu paccaya, kusala hetu paccaya, vipaka hetu paccaya, kriya hetu paccaya. The four way, the hetu paccaya. About the akusala hetu paccaya, we already explained now. Akusala hetu, there are three, loba, dosa, moha. What are the paccaya upan of the akusala hetu? They are 12 akusala mind and 27 mental factors. And chittaji rupa, mind-born kalapa. Paccaya sati sa hetu paccaya. Again, please write down, sister. Please note. There are four types of hetu paccaya. The hetu paccaya we can divide into four way. Akusala hetu paccaya, kusala hetu paccaya, vipaka hetu paccaya, kriya hetu paccaya. Then under the akusala hetu, there are the loba dosa moha is a hetu, the roots, which kind of, but three roots associate with 12 akusala mind and 27 mental factors. And the producing chittaji rupa, mind-born materiality. Paccaya sati is hetu paccaya. Okay, this yes. is a explanation under the akusala hetu paccaya. Sekarang hetu paccaya itu bisa dibagi ke dalam empat cara.
Yang pertama adalah akusala hetu pacaya, kemudian kusala hetu pacaya, wipaka hetu pacaya, dan kiriya hetu pacaya. Untuk yang pertama, akusala hetu pacaya, tadi sudah dijelaskan yaitu ada tiga akar yang akusala, yaitu loba, dosa, dan moha. Kemudian, apakah pacayupana akibatnya? Akibatnya adalah munculnya kesadaran-kesadaran yang bersekutu dengan akar-akar aloba ini, aloba eh dengan akar-akar loba, dosa, dan moha ini, yaitu terdiri dari 12 akusala citta, 12 kesadaran yang tidak bajik, serta 27 faktor mental, dan dia akan menghasilkan cita jarupa atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran yang berakar pada akar-akar yang tidak bajik ini. Jadi di sini pacaya satinya hasilnya ya, pacaya satinya adalah berdasarkan kondisi akar atau disebut sebagai hetu pacaya. Jadi oke ya, berarti yes, tadi right. Kita oke. Yeah. Now the today we already finish under page number 3. I mean next time we can start from page number 4. Okay. Now the under the hetu pacaya, akusala hetu pacaya today finish. Okay. Okay. Jadi Bante telah menjelaskan ke tadi katanya halaman ketiga, kemudian di antara empat ini Bante telah menyelesaikan tentang akusala hetu pacaya. Jadi nanti di sesi berikutnya Sabtu depan Bante akan melanjutkan menjelaskan hetu pacaya berikutnya. Okay. Now the do you understand? Do you have anything? Any question? Sekarang Bante bertanya, apakah teman-teman mengerti? Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Sahabat Dhamma, silakan bertanya langsung via Zoom dengan klik raise hand atau melalui kolom chat di Zoom. Dari Brother Dita Dhamma, melalui pertanyaan langsung via Zoom. Ya. Saya persilahkan Bapak Dita Dhamma untuk langsung bertanya, menyalakan mic dan videonya. Evening, Bante. Sis, tolong terjemahkan ya. I have question regarding the hetu as a root. The arising of delusion by way of lack knowledge regarding dull things. Could you the lack of knowledge here, is it referring to the fact that the beings have no lack of knowledge regarding the danger of panchakanda or the danger of the samsara baya? The word lack of knowledge, could you explain further on this? And the dull things, regarding the dull things, what's the things that is considered a dull things? Yeah, about the moha, there are two types of consciousness regarding the moha, uddacha mind and vichikicha mind, restlessness and doubtful mind. About the doubt is there are eight types of doubt. They have the doubt about the Buddha and Buddha's quality. They have the doubt about Dhamma's quality, Sangha's quality, about the practice, about the present life, about the past life, about the future life, about the depending origination. So if one have doubt regarding the Dhamma, regarding the samsara, this is a ignorance. This is a moha. Moha. Ignorance. Because if someone not fully understand the Four Noble Truth, if someone doesn't know the clearly the Four Noble Truth, this is a moha, delusion. Okay? So if someone not understand clearly by five aggregates, don't have but the personal knowledge regarding mentality and materiality, five aggregate, 12 bases and 18 elements, etc. If someone doesn't know clearly, this is also ignorance, moha. Moha, okay? So if you want to overcome from the moha, we should practice especially vipassana, not enough samatha, only samatha, not enough giving dana, but you should meditate, you have to practice vipassana. When you are
practicing vipassana, when you can get the vipassana knowledge deeper and deeper, when you're going to understand deeper and deeper, then your ignorance slowly, slowly, you can cut off. Brother, langsung bahasa Indonesianya aja di pertanyaannya, jadi saya tinggal menjelaskan. Baik-baik, saya coba ya, sis. Saya bertanya ke Bante tentang dari slide ya tadi ya, ada yang tentang berkenaan akar, hetu, timbulnya kebodohan batin ya, delusion, adalah karena kurangnya pengetahuan berkenaan hal-hal yang dal apa ya terjemahannya, hal-hal yang saya ngeblank. Hal-hal yang semu. Jadi saya tanyakan ke Bante, apakah artinya mohon dijelaskan lebih lanjut berkenaan pengetahuan tentang apa artinya kurangnya pengetahuan, lack of knowledge di sini. Itu. Sis sambung deh, karena saya terjemahannya gagap saya. Sorry. Oke. Okay. Thanks. Oke. Okay. Jadi tadi Brother ini menjelaskan apakah ini berhubungan dengan bahaya, dengan samsara, dan sebagainya gitu ya. Jadi Bante menjelaskan, moha ada di kesadaran yang berakar pada moha itu ada dua, yaitu yang dengan udaca, satu lagi wicikica. Jadi udaca itu dengan kerisauan dan wicikica dengan keragu-raguan. Nah, ada delapan, kalau yang wicikica, keragu-raguan itu ada delapan, yaitu keraguan kepada Buddha, keraguan kepada kualitas dari Sambuddha, kualitas dari Dhamma, kualitas dari Sangha, kemudian keraguan-keraguan kepada latihan ya, praktek, kemudian keraguan-keraguan kepada saat ini, masa lampau dan masa yang akan datang, juga keraguan-keraguan terhadap Patthisamuppada. Nah, di sini, jika seseorang memiliki keraguan-keraguan terhadap hal-hal ini, dan terhadap Dhamma ataupun terhadap samsara, maka dia juga moha ya, ada moha di sana. Kemudian juga jika dia tidak bisa, belum menembus empat kebenaran dia, maka juga ini masih dengan moha. Begitu juga dengan halnya keragu-raguan kepada lima khanda, yaitu nama dan rupa yang ditembus dalam praktek vipassana, ataupun misalnya 12 landasan, 18 dhatu, ya 18 elemen. Nah, jika belum bisa menembus ini semua, maka juga moha. Jadi kita belum menembus empat kebenaran mulia, ataupun yang tadi ya, semua nama dan rupa dan landasan beserta elemen, itu juga moha. Jadi, selama kita masih punya itu, kita masih punya moha. Untuk dapat mengatasi moha ini, maka kita perlu berlatih meditasi vipassana. Samatha saja tidak cukup, dana tidak cukup. Kita harus berlatih vipassana, meditasi vipassana. Jika kita berlatih vipassana, nanti ketika meditasi vipassana kita menjadi semakin dalam dan semakin dalam, maka secara perlahan-lahan moha ini akan dipotong sampai habis. Bante, regarding the doubt. Dull things. What's the dull things? Could you explain? Sorry, yeah. The dull thing. And the same. Doubt, this is not belief, not understand what the Buddha and Buddha's qualities. Not belief with the Buddha's teaching. Not belief the Sangha's quality. And not belief, and they have a doubt about your practice, your own practice. And there are doubt about the future life or the past life. We are not sure. Someone not believe about we already born in the past. Maybe we have the next life. Someone not believe, and someone not trust about the depending origination. This is samsara. This is a doubt. Bante, he asked about just now in the paper, the splash screen. There is a doll. Doll thing. Doll. Dull things. That's the manda, manda panya. Dull is the not sharp knowledge. Regarding dull things. Okay, means his knowledge is not a thief, not sharp. Okay. Yeah, because they are, now do you remember?
the when we are studying the about the citta process, the jhana process, they have the dull wisdom and the tikka panya and manda panya. Okay, who has the sharp knowledge? So who has the means the because of the delusion, always the cut off our the sharp knowledge. Our this is a meaning. The but the not the this is a meaning because the sometime the our knowledge, our wisdom cannot focus clearly. This is a meaning also. So when we look at things that is neutral, there's a neutral feeling in us, because seem to be that there's a loba because of the greed, dosa because of the patiga, that we don't like things, you know, that kind of thing. About the last part, the delusion, when what's the distinction between the, I mean, how do we know, like anything that we don't know, is that because of simply we associated with the this neutral or moha, something like that? What's the distinctive? Actually, what is the difference between the upekha, neutral, and the moha? Yeah. The because the but still we are attached, but upekha, neutral, but not enjoy, but still attached. But still we have anger. But anger moment, not the neutral mind. The only always the if you have anger, the little bit anger, but the mind is the mental feeling. My mental feeling. Right. Okay? Because the domanasa, the mental feeling, the bad feeling. So about the upekkha moment also, sometimes they have in the delusion, the upekkha mind. Also, the upekkha also, sometimes neuter, the upekkha mind, neuter, but they have neuter, but delusion arising, Mr. Moha, living the moha. That's why about the Buddha. Now, we know the Buddha, but we not, because we don't know clearly how of the Buddha. But we have heard some history from other teachers or other book. We have read, but sometimes cannot believe. Some are not believe. Some are not trust. But still, but maybe they have the mind is neutral mind. This is the different the upekkha and. The moha is a different, upekkha is a feeling, moha is a root, but upekkha, the lobha upekkha and moha upekkha always arising with the moha. Moha always support to arise the upekkha in under the akusala play, akusala citta. Right. Okay. Thank you, Bhante. Sadu. Okay, jadi saya ulangi, mohon maaf. Jadi brother ini bertanya tentang hal-hal dull things ya di tadi di sub-screen-nya. Jadi apa yang dimaksud dengan dull things di sini? Jadi Bante menjawab bahwasannya dull itu di sini adalah tidak tajam. Pengetahuannya tidak cukup tajam. Jadi apakah kita ingat dalam proses jhana di situ ada dikatakan ada yang tika panya dan manda panya. Ada orang yang dengan kesadaran yang sangat pengetahuan yang sangat tajam, ada yang tidak gitu ya. Nah, di sini karena delusi dia menutupi pengetahuan yang tajam ini. Jadi delusi atau moha ini dia menutupi pengetahuan yang tajam. Jadi pengetahuan kita, kebijaksanaan kita tidak bisa fokus secara jelas. Jadi loba, dosa, moha, karena adanya loba, dosa, dan moha, kita tidak bisa mengetahui secara jelas. Nah, tadi Bado ini bertanya lagi, itu hubungannya dengan perasaan netral itu bagaimana gitu ya? Jadi Bante menjelaskan, sebenarnya UPK itu perasaan, moha itu adalah akar. Jadi kalau dikatakan misalnya kesadaran yang
berakar pada loba atau yang moha. Di sana perasaannya misalnya netral, tetapi dia tetap yang kalau yang loba ada kemelekatan di sana. Sedangkan misalnya kalau yang dosa, maka itu patiga sampayuta. Jadi dengan perasaan yang menyakitkan. Ya. Tetapi di sana tetap ada moha. Nah, UPK, batin yang UPK itu adalah yang delusi di sini, walaupun batinnya itu UPK, dikatakan ya UPK sahagatam gitu ya, yang dengan perasaan netral, tetapi tetap ada delusi atau moha yang muncul. Misalnya, tentang Sang Buddha, kita pernah, kita dengar, kita tahu, tapi kita tidak tahu secara jelas, kita mendengarnya, membacanya dari buku-buku. Nah, ada orang yang kita tidak terlalu percaya, misalnya ya, seseorang tidak terlalu percaya, ini di sini moha, tapi dengan perasaan netral. Jadi kita harus membedakan di sini, UPK-nya adalah perasaan, mohanya adalah akar. Jadi loba UPK ataupun moha UPK, kesadaran-kesadaran yang berakar pada loba atau moha yang UPK, nah di sini semuanya tetap ada moha di sana. Dia berfungsi sebagai menutupi, delusi. Ya, jadi semua aku salah cita, baik mau loba maupun dosa, itu tetap ada moha di sana. Sadu, makasih banyak Cimila, dari Tadama atas pertanyaannya. Penanya kedua oleh Bapak Sabarchen. Bapak Sabarchen, saya persilakan untuk unmute dan menyalakan videonya. Kihoto Bante. Ini mau, saya mau tanya ya sama Bante mengenai yang namanya itu, kalau enggak salah anagami itu punya moha. Kan? Jadi yang moha yang dicontoh-contoh yang terdapat pada anagami, contohnya apa itu? Kok dia bisa sampai moha begitu ya? Kalau ada moha ya? Contohnya perasaan apa yang membuat dia jadi anagami itu punya moha? Terima kasih, Anu Muda. Okay, Bante, brother Sabat Chen is asking, as the anagami, why still have moha? Can Bante give the examples how the moha works at anagami? Yes, because he not understand fully understand the Four Noble Truth. Is he still he has the attachment mind to the higher world. Because there's some anagami person, they don't want to get the arahatship in this life. Someone think, oh, I want to go to the higher Brahma world and to practice again. And after I go there, I can get arahatship. This is an attachment. And because of the not fully understood Four Noble Truth, because of that, moha is still working for the anagami person. Nah, jadi Bante menjawab, kenapa seorang anagami masih punya moha? Karena dia tidak bisa mengerti secara menyeluruh empat kebenaran mulia. Dia masih melekat kepada pencapaian dunia-dunia yang lebih tinggi, alam-alam yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi. Jadi dia misalnya sudah capai anagami, dia masih belum mau mencapai arahat pada kehidupan ini. Dia masih melekat, dia ingin terlahir di alam-alam yang lebih tinggi, misalnya terlahir di alam Brahma ini, sebelum dia mencapai, untuk berlatih di alam Brahma dan mencapai tingkatan arahata. Nah di sini dia masih punya kemelekatan. Dan karena dia belum mengerti secara penuh empat kebenaran mulia, maka beginilah moha masih bekerja pada seorang anagami. Oke, anu mau dana. Satu. Terima kasih Bapak Sabarchen atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan via chat di Zoom. Pertanyaan dari Sister Cecilia. Wandami Bante, I have question about the process of the mind when we are having dream in our sleep. Can the dream itself create any vipaka? And the question of number two, what if after one we wake one, up? One by one is oh, one by okay. One. Okay. Yeah. Okay. Yeah, because the some of the dream can give in result. Because the when he see the dream is the mind process, the mind process working. Sometimes the can see the deva by mind dream. Sometimes seeing the hell being,
And we can get the result. But those are result also not powerful. And cannot give the partisandhi result in future for us. But some dream are not giving any of the vipaka. Okay? Okay. Sister Cecilia, I transit first, Bante. Sister Cecilia bertanya tentang bagaimana proses kesadaran kita ketika kita sedang bermimpi dalam tidur kita. Apakah mimpi ini dapat menghasilkan vipaka atau akibat? Bante menjelaskan, karena beberapa mimpi itu memang bisa menghasilkan vipaka atau akibat. Jadi ketika terjadi mimpi, dalam akan terjadi proses kesadaran di pintu batin. Jadi kesadaran di pintu batin ini mulai bekerja. Nah, terkadang kita bisa melihat dewa di dalam mimpi kita, atau kita bisa melihat makhluk-makhluk di neraka. Jadi untuk mimpi-mimpi yang seperti ini bisa menghasilkan vipaka atau akibat, tetapi akibatnya itu tidak powerful, tidak kuat, dia tidak akan bisa menghasilkan kesadaran patisandi atau kesadaran kelahiran kembali di masa yang akan datang. Tetapi tidak semua mimpi, beberapa mimpi juga tidak akan menghasilkan akibat atau vipaka. Okay, sis, lanjut. And then the question number two, Bante. What if after we wake up, we still remember about our dream? Then is it the one that will cause vipaka? About the remembering and thinking about our dream can create vipaka. Anumodami, Bante. Yeah, there are when we are doing any action, the wholesome, unwholesome, there are the three vipaka period. Some vipaka we can see in the present moment. Some vipaka we can see in the next life. Some vipaka we can see in the future life. So if after seeing some dream, they are worried. They are always think about that maybe some akusala vipaka period for me, you know, coming soon. He's worried. Again and again he's thinking, oh, this is also vipaka. Ditta dhamma vedi vipaka. Because he's worried. Arising akusala mind. Again and again because of the dream. And same way, they're creative, the new vipaka in future. The same way you have to understand opposite the kusala. So kusala dream also. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana jika setelah bangun, mimpi itu masih teringat? Teringat, apakah ketika kita mengingat mimpi itu nanti ini akan menghasilkan vipaka, menghasilkan akibat? Jadi Bante menjawab, ketika kita melakukan tindakan apapun yang kusala dan akusala, maka akan menghasilkan vipaka di tiga periode, yaitu di saat sekarang, di kehidupan saat ini, di kehidupan yang akan datang, dan di kehidupan-kehidupan yang akan datang, yang lebih jauh maksudnya ya, di saat ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan yang lebih jauh lagi di masa akan datang. Jadi, misalnya seseorang setelah bermimpi, dia bangun. Setelah dia bangun, dia berpikir, wah, dia khawatir dan mulai terus berpikir tentang mimpi tersebut. Apakah nanti ini aku salah wipakanya akan segera muncul dan sebagainya. Nah, kekhawatirannya pada saat itu adalah dia telah memunculkan aku salah cita, yaitu kesadaran yang aku salah, karena dia khawatir ya, khawatir itu adalah aku salah. Nah, kesadaran yang aku salah ini akan menghasilkan vipaka di masa yang akan datang. Jadi dia sudah menciptakan suatu aku salah pada momen ini, dan nantinya ini akan menghasilkan vipaka di masa yang akan datang. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan dari Sister Cecilia telah terjawab. Sekarang kita kembali ke pertanyaan langsung via Zoom. Saya persilahkan Bapak Agus Wiono untuk bisa mengaktifkan mic dan menyalakan videonya. Dani Bante, saya mau tanya, tadi disebutkan bahwa cita jarupa itu muncul pada submomen titik waktu patisandi cita. Saya mau tanya itu cita
Nya seperti apa ya yang memunculkan materi? Terus untuk materi hasil temperatur dan materi hasil nutrisi itu sejak kapan muncul? Terima kasih. Cita seperti apa yang memunculkan materi dan utu jarupa ya? Dan aharaja ya? Ya, itu mulai kapan munculnya? Okay. Untuk utuja sama aharaja rupa. Bante, Brother Agus Wiono would like to ask. Just now, Bante explained about the citta jarupa at the pavati time. It started from the sub-moment of titi at patisadicitta. No, because the pavati and titi moment not producing citta jarupa in the patisandi, but the first bhavanga, upada moment, rising moment, they start in the produce the citta jarupa, because in the patisandhi citta cannot produce any citta jarupa. But Bante, just now in the pavati kala, Bante, pavati kala, it mentioned means that after patisandhi rising moment, the standing moment to chuti, the whole we call pavati moment. Pavati. Mm. It is the meaning. This is different partisandian pavati. Mm-hmm. Okay? But about the kamma kalapa and chittaja kalapa. The kamma bon kalapa arising in the partisandi arising moment. Kammaja rupa kalapa arising. But first the chittaja rupa also arising in the Patisandhi arising, the bhavanga arising moment, not the patisandhi titi and bhanga moment cannot produce chitta jarupa. Okay. Understood, okay. Bante. Okay. And that he is asking also, but I explain this first, Bante. Brother Agus bertanya tentang tadi yang dia cita jarupa di cita seperti apa yang memunculkan materi. Jadi tadi di penjelasannya itu berarti dikatakan semasa pawati di sepanjang kehidupan itu adalah momen dari titi ya, dari patisadi cita, dari titi sampai ke cuti cita. Nah, pada waktu patisadi cita dia tidak bisa menghasilkan cita jarupa, yang dihasilkan adalah tadi kamaja kalapa. Jadi di pada momen patisandi yang sub momen upada, sedangkan untuk cita jarupa maka dia hanya muncul, tidak muncul di proses di kiti ya, di titik dan bangganya patisandi cita, tetapi dia akan muncul dimulai dari bawangga cita yang pertama. Jadi dari bawangga cita yang pertama dia akan terus menghasilkan cita jarupa. Bante, the second question is for the utuja dan aharaja, when it will started to be okay. Utuja is starting the titi moment of patisandhi. Okay. Standing moment of patisandhi. And the aharaja rupa also, we cannot say exactly which moment the arising, which moment, but when the essence of the food, the oja, coming from the mothers, from mothers to the baby, at that time it start to arise the aharaja rupa. But some of the teacher explaining after 17 mind moment of the patisandhi will be starting aharaja rupa. The some of the teacher. So which one is the correct one then? Huh? No, I mean the commentary mentioned, no exactly mentioned, but the chitta, but the moment. Okay. They said when the food, oja is the essence of the food, the coming from the mother's womb to the baby, at that time will be start the aharja kalapa. This is the explanation. But some of the teachers say there may be after 17 mind moment of patisandhi will be start aharaja rupa. This is the explanation. Okay, another teacher, Vante. Okay. Yeah. The first one is from the commentary. Yeah, commentary. Okay. Commentary. Okay.
Untuk utuja rupa itu diproduksi dimulai dari momen titi, jadi momen bertahan dari patisandi cita. Jadi kan patisandi upada titi bangga. Pada momen titi, utuja rupa mulai dihasilkan. Sedangkan aharaja rupa, menurut kita penjelas makna ya, kalau kita komentar di sini tidak dikatakan secara tepat kapan momen kapan aharaja rupa itu dihasilkan. Tetapi ketika oja, sari makanan dari ibu, disalurkan kepada si bayi di dalam rahim, maka pada waktu itu mulai muncul aharaja rupa. Tetapi beberapa guru yang lain ada menjelaskan bahwasannya aharaja rupa ini muncul di 17 momen kesadaran setelah patisandi cita. Mila, tadi citanya yang memunculkan rupa di bawangga itu cita apa ya? Oh, Bante, Brother Agus continue asking, what kind of citta which is producing the citta jarupa at the bawangga one, bawangga mai? Because there now you have to know about that there are how many patisandhi mind, how many bawangga mind, how many chuti mind, which kind of the mind giving patisandhi, the same mind in the bhavanga also. Example, someone rebirth in the human world, somanasa sahagata jnana sampayata asankarika vipaka mind. This is the patisandhi. The same mind will be bhavanga. Same mind is the bhavanga of his. This is vipaka mind. Bhavanga is vipaka mind. Yes. Jadi melanjutkan pertanyaan ke Agus, jadi yang di bawangga cita itu jenis kesadaran seperti apa yang memunculkan cita jarupa? Nah, di sini Bante menjelaskan, untuk pati sandi cita, kesadaran kelahiran kembali, kemudian bawangga cita, kesadaran kelangsungan hidup, dan cuti cita, kesadaran kematian, ada berapa banyak kesadaran? Mereka semua mempunyai jumlah yang sama ya, jadi dia semuanya sama. Kenapa? Contohnya gini, ketika seseorang terlahir sebagai manusia dengan jenis kesadaran somanasa sahagatam nyana sampayutam asangkarika, jadi dia dengan perasaan menyenangkan kemudian disertai dengan pengetahuan nyana dan dengan spontan. Nah, makhluk yang terlahir dengan patisandi cita ini nantinya bawangga citanya akan sama persis. Jadi cita dan cetasika yang ada di dalamnya itu sama persis dengan yang patisandi. Jadi kesadaran patisandi, kesadaran bawangga ini adalah sama-sama wipaka cita. Begitu juga dengan cuti cita. Jadi tiga jenis kesadaran ini, patisandi, bawangga cita, dan cuti cita adalah tiga jenis kesadaran yang sama persis. Mereka bertiga adalah wipaka cita. Kira-kira bisa dimengerti ya. Bagaimana dengan cita dari bayi itu sendiri yang misalnya menerima respon tidak enak dari ibunya, misalnya ibunya melakukan suatu gerakan yang bikin dia sakit dan sebagainya, itu kan memunculkan cita juga. Kapan cita-cita seperti itu, apakah memunculkan materi juga? Bante, Brother Agus continue asking. For the baby inside the mother's womb, when the mother doing some action that makes the baby doesn't feel good. So, what kind of citta that arise at the baby and the citta jarupa when the citta jarupa creates by the baby? Oh, me, because the first of all you have to understand. Which kind of mind can produce citta bon kalapa? Okay. Now you know that the eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, heart. The six bases for the place for the consciousness to arise. Okay. So eye base cannot produce the citta bon kalapa. Same way, ear, nose, tongue, body. The five bases cannot produce a citta bon kalapa. This base is not support for to arise the citta bon kalapa. Only heart base. Heart base, it is a support to the consciousness to produce the citta bon kalapa, mind bone material.
So in this way, which kind of mind arises in the heart base after Patisandhi? Every moment they are producing Chittaguna Kalapa, not only Bhavanga mind. Not only Bhavanga mind. Example, in the which kind of mind arises in the heart base, but the receiving mind, investigating mind, and the Javana mind, etc. So every mind can produce Chittaguna Kalapa. Okay? This is, first of all, you have to know. But regarding these lessons, we are talking about the Chittaguna Kalapa can produce a rootful mind, not rootless. The receiving and investigating mind, we are not going to call here. They are rootless mind. So the Bhavanga, after Patisandhi, arising the Bhavanga moment, then the Bhavanga also produces the Chittaguna Kalapa. Then regarding your question, maybe the mother's doing some action, okay? Then the baby can feel, can touch, and maybe sometime the body attached, the tangible object, this is quite rough. Maybe the arising dukkha vedana, body feeling. Then the body consciousness cannot produce Chittaguna Kalapa. But when the because of this object arises the mind bone color, the mind process, that some kind of consciousness arising in the heart base, at that moment can produce Chittaguna Kalapa. So this way we have to understand practically which kind of mind can produce Chitta Rupa. This is mainly you have to know. After that, when the baby stay inside the mother's womb, at that moment, which kind of the mind arising in the heart base at every moment can produce Chittaguna Kalapa. Example, usually the after 17 mind moment, the arising one of the loba process that we call loba nikanti process, means the attached to the existent. This process, this is a loba mind. After 17 moment of? After 17 moment of the Patisandhi, arising the loba process, we call Pali loba bhava nikanti. This is a clinging to the existent. This process, then the loba mind. This also javana arising, javana mind. Then also producing the Chittaguna Kalapa. Okay. So at the early stage, Bhante, this mind can arise in the Sigot after the 17 mind moment of the Patisandhi Citta. Yes. After 17 mind moment, can arise the loba process, the clinging to the existent. But after that, also, if the no object, continuously arising Bhavanga only. Bhavanga, okay. Mm. Very clear, Bhante. Thank you very much. Okay, sadhu. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Okay. Kemudian, Brother Agus bertanya lagi, ketika tadi si ibu bergerak misalnya gitu ya, menyembuhkan perasaan tidak enak pada si anak gitu. Nah, bagaimanakah cita yang muncul? Pertama-tama, kita harus mengerti jenis kesadaran mana sajakah yang menghasilkan cita-cita rupa atau materi yang dihasilkan oleh kesadaran. Nah, di antara 6 landasan, yaitu landasan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan landasan batin, itu menyebabkan ada merupakan tempat landasan untuk munculnya kesadaran. Jadi kesadaran itu muncul harus berlandaskan kepada 6 landasan ini, gitu ya. Nah, di antara 6 landasan ini, yang landasan 5 indera, itu Dwi Panca Winyana, dia tidak bisa menghasilkan cita-cita rupa. Dia tidak bisa mensupport untuk menghasilkan cita-cita rupa.
Jadi di sini hanya landasan jantung, misalnya pada si bayi yang dapat mensupport ya, si bayi itu landasan jantungnya yang dapat mensupport munculnya kesadaran, dan kesadaran tersebut pasti akan menghasilkan cita-cita rupa. Nah, batin yang bagaimanakah setelah pati sandi? Nah, setelah pati sandi, setiap momen tadi dikatakan tetap menghasilkan cita-cita rupa. Tadi kita sudah sebutkan cita-cita rupa itu dimulai dari bawangga pertama, dia sudah dihasilkan. Nah, di sini kita harus mengerti ini dulu secara jelas ya. Jadi dari momen pati sandi belum ada cita-cita rupa, setelah itu bawangga pertama cita-cita rupa itu telah dihasilkan. Nah, di sini tadi dalam pembahasan sebelumnya yang kita bahas dalam Hetu Pacaya, kita Bante berbicara menjelaskan hanya tentang pikiran-pikiran yang berakar. Ya, cita-cita yang berakar. Jadi misalnya tadi dikatakan bukan hanya bawangga cita. Jadi setelah pati sandi tadi mulai bawangga kan menghasilkan. Nah, jadi situ bukan hanya bawangga. Ketika terjadi momen proses rangkaian kesadaran, ada kesadaran sampatichana, penerima, kemudian yang menginvestigasi, santirana, ataupun jawana. Nah, kesadaran-kesadaran ini akan menghasilkan cita-cita rupa juga. Ya, bukan hanya bawangga, tapi kesadaran penerima, investigasi, kemudian jawana yang terjadi, yang berlandaskan pada landasan jantung tersebut tadi, maka dia akan menghasilkan cita-cita rupa. Ini adalah dasar yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Nah, dengan penjelasan yang tadi, kalau berhubungan dengan hetu pacaya, maka semua kesadaran yang tidak berakar tidak termasuk di sini. Jadi misalnya tadi sampatichana, kemudian santirana, itu kan masuk ke dalam hetuka cita. Jadi itu tidak termasuk di sini gitu ya. Nah, lanjut. Bawangga setelah pati sandi tadi dikatakan akan menghasilkan cita-cita rupa. Berhubungan dengan ibu yang mungkin melakukan suatu aksi tindakan yang membuat si bayi merasa tidak nyaman, misalnya terjadi sentuhan pada si bayi yang kasar yang menyebabkan munculnya dukkha vedana. Jadi perasaan menyakitkan pada tubuh. Nah, pada waktu itu muncullah kesadaran tubuh. Nah, kesadaran tubuh ini adalah tidak menghasilkan cita-cita rupa, ya, kayak winyana. Jadi di sini dia tidak menghasilkan. Dia adalah wipaka. Wipaka yang tadi dikatakan itu dwi pancawinyana, kesadaran pada lima indera yang dwi pancawinyana tidak menghasilkan cita-cita rupa. Kemudian, pada momen kesadaran di pintu batin, yang berlandaskan kepada landasan jantung, maka cita-cita rupanya akan dihasilkan. Akan dihasilkan, ya. Kemudian, di sini Bante menjelaskan kita harus mengerti secara praktek bagaimana batin menghasilkan, jenis-jenis batin mana sajakah yang menghasilkan cita-cita rupa. Jadi, secara mendasar kita harus mengetahui bayi di dalam perut sang ibu jenis apa saja. Jadi batinnya itu kesadarannya akan muncul berlandasan kepada landasan jantung. Nah, semua kesadaran yang berlandaskan muncul berlandaskan pada landasan jantung ini pasti akan menghasilkan cita-cita rupa. Kemudian ketika proses dari pati sandi, setelah pati sandi 17 momen berikutnya akan muncullah proses loba ya, kesadaran yang loba yaitu bawan nikantika gitu ya, bawa nikanti. Nah, di sini adalah kemelekatan pada kehidupan. Ini adalah loba, kesadaran yang berakar pada loba. Dan kesadaran ini ada muncul di jawana. Dan dia akan pasti memunculkan, menghasilkan cita-cita rupa. Jadi tadi Brother Agus menanyakan, memastikan bahwasannya berarti dengan demikian pada suatu bayi, bukan bayi ya, masih zigot gitu ya, setelah momen konsepsi, 17 momen kesadaran berikutnya, maka mulai itu akan muncul, sudah akan muncul cita-cita rupa. Tetapi setelah itu, maka tidak akan muncul objek yang lain, yang muncul adalah kesadaran bawangga saja. Dan kesadaran bawangga juga menghasilkan cita-cita rupa. Sadu, Bapak Agus atas pertanyaannya dan Cimila atas terjemahannya. Bante
Do we still have time for the Q&A session? There's four people in queue. Yeah, but now already more than 2 hours, no? Yeah. Now the already 9 past in Sri Lanka. But anyway, last question, if someone want to ask, last question. The if last someone, person, if someone still have the question, please continue next time or maybe type and then collect the question and we can discuss later. Oh, okay, Bante. Okay, Bante. Sadu. Bante means that Bante is going to give another last question, or all the questions will be moved to the next Saturday. Yeah, up to you. But some sound system may be waiting. Someone want to ask some question. Maybe only last one. Maybe if someone, this is the last. Maybe if have extra, maybe next time. Okay, Bante. Satu lagi ya, Sis Bante. Yeah. Oke, ini Bapak Sabar Chan udah raise hand lagi, saya persilahkan Bapak Sabar Chan sebagai peserta yang terakhir bertanya. Silakan di unmute dan nyalakan videonya. Oh iya, sorry, mau tanya lagi. Mau tanya sama Panti, itu mengenai yang saya lihat ya, itu pengaruh-pengaruh seseorang itu ya. Kadang-kadang saya lihat satu keluarga ini atau bayi ini, kadang-kadang sifat-sifatnya itu pun ada dipengaruhi sama sifat ibu ya, atau sifat orang tua ya. Saya bilang kenapa ya, saya kadang-kadang lihat itu ya, kalau bapak ibunya itu darah tinggi atau tukang emosi atau tukang di mana, itu anaknya juga sifatnya hampir berdekati seperti begitu. Saya lihat setelah saya analisa, saya rasa bayi itu ada dipengaruhi sama kesadaran cita sama orang tua enggak itu ya. Yang kedua okay. pun ya, itu berarti seorang sorapana, dia kalau mau lahir di tempat tertentu itu pun dia mau lahir di keluarga yang dia pilih-pilih loh itu ya. Supaya dia punya orang tuanya kayak apa gitu loh ya. Okay. Itu aja pertanyaannya. Bante, he is asking about, let's say one family when they have children, why the children have the same emotional, same characteristic with the parents? Let's say the parents is like to get angry, then the kids will be the same. Why is it like that? That's the first question. This is a karma. Because the karma giving the result. Because according to your own karma, then we can get the other things. See, according to our karma, this is a karma. That's what Lord Buddha mentioned. Karma sa komi, karma dayad. Karma is our own. Karma is our the wealth, everything. Because of the karma, they can produce. This is a short answer. The Buddha say what one thing? Karma. Yes, yes, I know. Many because karma. No, yes, example, sister. Now, if some bodhisattva want to rebirth in the human world, okay, yes. He always finding suitable parents. Okay. Who has the honest mind, who has the generosity mind, and who want to keep the morality, and who want to practice meditation. Then always the bodhisattva going to check the qualities of the parents before rebirth. Okay, because if parents not match his qualities. Difficult to practice for him. That's why karma always giving the result according to the his own karma, own character. Because example that this is a karma. No? The we also understand the according Buddha's teaching, but especially bodhisattva. Can say and can check like this, but for the normal person cannot check
cannot see light. But anyway, karma can give the result this light. Yes, the same way. Okay. This is the meaning, sister. Yes, Bante. I just forgot the kama sakomhi, kama bandu, or something like kama, that. Yeah, kama dayadu, kama no, bandu, kama, kama pati sarano. Yeah. Okay. Bante menjawab secara singkat, yang ini karena hasil akibat dari kama yang dia lakukan di masa lampau. Jadi apa yang dia lakukan di masa lampau, maka dia akan mendapatkannya di saat ini, di kehidupan ini. Jadi contohnya, jadi seperti Ibu sudah katakan itu ya, kama dayada, kama sakomi, dan seterusnya, kama adalah pelindungmu, ada di chanting parita ya, nanti kita cari. Nah, berhubungan dengan ini, Bante memberi satu contoh, bodhisatta, ketika dia akan mau dilahirkan di alam manusia, dia akan mencari orang tua yang sesuai. Jadi orang tua dengan batin yang jujur, yang penuh kedermawanan, menjaga moralitas, dan mau bermeditasi. Jadi bodhisatta akan mengecek kualitas-kualitas ini, memilih orang tua yang mana yang sesuai. Jadi kalau orang tuanya tidak sesuai dengan kualitas yang dia inginkan, maka dia tidak bisa berlatih pada kehidupan itu. Jadi di sini kama yang dimiliki oleh si bodhisatta memberikan akibat jadi untuk mendapatkan orang tua yang sesuai. Nah, inilah kita bagaimana kita mengerti ajaran Sang Buddha. Jadi di sini bodhisatta itu bisa ngecek gitu ya, tapi kalau manusia normal yang bukan bodhisatta kita nggak bisa ngecek. Tetapi bagaimanapun akibat yang kita dapatkan saat ini mendapatkan orang tua yang bagaimana dan anak yang bagaimana itu sudah pasti akibat dari karma. Secara singkat Bante menjelaskan demikian. Nah, untuk pertanyaan kedua Bante, the second question, this is almost the same with the bodhisatta. Does the Sotapanna can choose where he is going to reborn, and then can he choose which family that is going to rebirth? Actually, the Sotapatti person, exactly, he cannot choose, he cannot see his suitable family. But his Patisandhi is powerful, because a Patisandhi can give the suitable family, suitable place, because the Sotapatti person, they are keeping the five sila. They have the powerful faith for the Buddha Dhamma Sangha. When he going to rebirth the again human world, definitely he is going to rebirth in the Buddhist family, and he keeping the five sila. This is the Patisandhi kama is a powerful. That's why they giving the good result. We don't to choose the Sotapatti person. He not going to choose, not going to see, but the partisan, the mind is a very powerful. That's what that mind can give the good place and good result, suitable result. Okay, Bante. Kemudian pertanyaan keduanya, jadi apakah Sotapanna tadi ya? Jadi Sotapanna, seorang Sotapanna memang dia tidak bisa memilih orang tua yang mana, tempat yang mana yang sesuai baginya, hanya bodhisatta yang bisa gitu ya. Tetapi seorang Sotapanna, seorang Sotapati dia memiliki Patisandhi citta yang sangat kuat, powerful. Kekuatannya besar sehingga dia pasti akan menghasilkan akibat memberikannya kelahiran di keluarga-keluarga yang sesuai, di tempat yang sesuai. Dia akan mendapatkan keluarga yang menjaga sila dan memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, jika dia terlahir di alam manusia, maka dia pasti akan terlahir di keluarga Buddhis, ya, keluarga Buddhis yang menjalankan lima sila. Jadi, kembali karena kekuatan dari Patisandhi citta seorang Sotapanna, dia sudah pasti akan menghasilkan akibat yang baik untuk mendapatkan tempat yang sesuai, tempat yang baik, walaupun dia tidak bisa memilih. Oke, sadu, Bante. Okay, today also after sharing Dhamma and listening Dhamma, we all of us accumulate a lot of the powerful meritorious deeds. By power of the meritorious deeds, be helpful us to get a good healthy life and free from all suffering and attain Nibbana soon. Sadhu, sadhu, sadhu. Please repeat after me. Idam me punyang.
idame punyang asavakaya asavakaya pahang hotu wahang hotu idame punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bhagang sabbasattanang bhajemi te sabbe me samang punya bhagang labantu sadu suki hotu nibbana pacchi hotu suki hotu Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech, or mind, may we sincerely ask for Bante's forgiveness. Sadu. Kamami kamitabang. Sadu, Bante.